Bungkam Vietnam di final, Timnas Indonesia juara AFF Futsal 2024. Timnas Indonesia sukses menjadi juara Piala AFF Futsal 2024 usai mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0 dalam partai final yang digelar di Terminal 21 Hall Nahon Ratcha Sima, Minggu 10 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Muhammad Saifullah di babak pertama dan Rizky Xavier di paruh babak kedua. Berkat hasil ini, Timnas Indonesia pun berhak keluar sebagai juara Piala AFF Futsal 2024. Ini merupakan gelar kedua Indonesia setelah sempat meraih gelar pada 2010 silam. Pertandingan berjalan cukup ketat di awal babak pertama. Namun Indonesia dan Vietnam sama-sama masih kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan masing-masing. Indonesia akhirnya sukses membuka keunggulan di menit ke-8. Diawali skema set piece, Guntur Sulistyo melepas tembakan yang mampu dibelokkan menjadi gol oleh Muhammad Saifullah. Vietnam berupaya membalas, beruntung bagi Timnas Indonesia, tembakan Nguyen Tin Phat masih menerpa tiang gawang. Keunggulan 1-0 Indonesia atas Vietnam bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Vietnam mencoba bermain lebih agresif. Sejumlah peluang berbahaya pun mereka ciptakan. Beruntung bagi Indonesia, gawang Ahmad Habibie masih belum kebobolan. Indonesia terus-terusan mendapat tekanan dari Vietnam. Pasukan Hector Souto tampil tangguh untuk membendung gempuran lawan. Secara luar biasa, Indonesia justru mampu menggandakan keunggulan berkat gol Rizky Xavier jelang laga berakhir. Skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia pun menjadi hasil akhir laga ini.